Kedun Sera. Kedun Sera. Kedun Sera, Pak. Kedun Sera, Pak. Hubungin ke Sera, Pak. Bareng siapa aja? Bila jujur, Pak. Bareng Atiya, Pak. Bareng Atiya. Atiya siapa? Atiya dan kami, Pak. Jangan ngomong. Bareng siapa? Bareng Atiya, Pak. Jujur. Dari siapa? Dari siapa? Atiya. Sengah tersapa? Atiya lah kena binan holil lembar. Iki, Pak. Oh, iya. Ini perawalan ada informasi dari luar, adanya paket dari saudari K ini, dan ketika dilakukan pengecekan di lapangan atau pemeriksaan di kos-kosan yang bersangkutan, ini didapatkan barang bukti kurang lebih 1,98 gram sabu. Setelah penginterogasi, barang tersebut diambil dari seseorang dengan imbalan 5 bungkus ini dijual harga 100.000 per bungkus. Dari hasil penjualan ini yang bersangkutan mendapat imbalan 100.000 saja. Ya. Pekerjaan ibu sehari-hari apa? Pekerjaannya pembantu rumah tangga. Ya, jadi untuk menghidupi kehidupan sehari-hari terpaksa beliau melakukan seperti ini. Ini yang kedua dan yang kedua. Jadi ini pertama sudah pernah masuk di lembaga, terus ini yang tertangkap lagi dengan kasus yang sama. Punya kenalan di rutan dulu? Ya. Kenal di rutan dengan ini? Ah, awalnya kenal di rutan sama yang mengambil barang ini, tempat yang mengambil barang. Yang ngambil di mana? Ya. Ditangkap di kos-kosannya, di Cokro. Untuk saat ini yang memiliki barang apa masih dalam DPO atau sudah? Ini lagi masih dicari yang apa namanya yang memberikan barang kepada korban. Yang berapa kali masuk? Dua kali. Kau pernah masuk rutan juga? Karena kasus narkoba juga. Oh. Tapi kan ada serius. Sama juga yang pertama gara-gara Atiya juga. Lain. Tapi ibu mati enggak? Enggak mati. Hanya jual aja. Berarti yang kalau di kos-kosan. Tinggal di kos-kosan atau dia punya kos-kosan? Tinggal di kos-kosan. Ya, kos berapa ini? Sebulan bayar sebulan. Anak sekolah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.